Hai, saya Zarifin. Saya melakukan watak sebagai Cikgu Yusof dalam drama Bidadari Kiriman Tuhan. Watak Gazel dalam cerita ini, saya ringkaskan, saya seorang cikgu sekolah dan saya jatuh hati dengan seorang gadis bernama Manis Lakon Amira Firzah yang merupakan cikgu sekolah juga, dan Manis mempunyai kembar nama manja, adik-beradik kembar. Jadi dalam tempoh kita orang bercinta dan kita orang sebenarnya ingin mendirikan rumah tangga pada awal-awal drama ni, tapi banyak sangat cabaran dan ini antara-antara cabaran lah. Cabaran dan rintangan untuk kita orang mendirikan rumah tangga, tapi sebabkan jodoh tu kuat, tapi kita orang tak ada bagi cabaran biasa-biasa panjang the whole 25 episod ni. Langgar je tu. Cuba kita masuk dalam kelibat sawit. Kenapa? Manja! Abang tipu, Manja! Saya tak berani nak janji. Ambil poli, poli, poli. Kau tak awal lah jadi imam, betul tak? Jahanam lah. Dia... Tak boleh. Abang tak lom. Abang. Abang tak mampu nak lupakan Manis. Hal ni tak ada kena-mengena dengan Manja. Tak ada hal... Sudah. Macam ni lah. Diri tengah panas saya shoot. Memang susah. Saya boleh berlakon macam-macam benda saya boleh buat. Duduk tengah panas memang kentung lah. Saya terus terang lah untuk menonton semua. Sebab kita nak shoot orang outdoor ni, dia punya tempat tu lain macam je. Tapi I like it because Abang Rashid suka shoot dekat outdoor. Memang nak nampak that, what they call it, cinematic shot, untuk dapatkan the environment and everything. Kalau nak cakap scene yang susah, to be honest, cerita ni banyak mengenai keluarga rather than kita orang dua, cintaan dua orang. Dia banyak lagi pasal keluarga. So yeah, and yeah, shoot dengan panas tu memang susah. Dia gentung.